Karena SK sudah keluar, ditunjuk kita ya, kita sebagai rumah pemerintah ya tidak ada kata lain, harus siap. Nah, selama ini kita sudah punya 3 ruang isolasi yang lengkap dengan tenaga perawatnya dan tenaga dokternya. Nah, kita sudah pernah merawat 9 pasien. Sekarang ada 3 yang masih diawasi. Nah, dari 9 pasien ini sudah ada datang hasilnya 3. Semuanya negatif. Dan yang dirawat sekarang mas ada 3 ini, satu sudah positif keluar hasil. Yang kita rawat sekarang. Di mana isolasinya? Isolasinya di gedung 6. Ini kan tempat berdiri gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4, 5, 6. Jadi gedung 3 dan gedung 6 itu kita pakai untuk COVID. Jadi agak jauh dari sini, kira-kira ada 100 meteran. Tenaga kesehatan kita saat ini punya 8 yang di ruang isolasi, 4 tenaga perawat. Nah, minggu depan kita sudah siap dengan 9 ruang isolasi lagi. Sudah dilengkapi persyaratannya. Nah, tenaganya, nurse-nya, nakes-nya itu dibantu oleh dinas kesehatan. Nah, kemarin sudah kita latih 20 orang tenaga perawat untuk orientasi dan latih. Mudah-mudahan Senin nanti Selasa datang. Jadi kalau sudah datang, ruangan sudah siap, ya nanti kita siap menerima pasien yang dalam pengawasan.